Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama kami berdua, saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Nah, jadi karena besok memperingati hari kemerdekaan Malaysia, ya, benar. Jadi hari ini kita bakalan melihat-lihat tentang persiapan. Ya, persiapan yang akan dilakukan di hari kemerdekaan Malaysia. Ini persiapannya di Kuala Lumpur ya. Nah, tajuknya apa nih, sayang? Nah, tajuknya yaitu melihat persiapan menyambut hari kemerdekaan Malaysia ke-65 di Kuala Lumpur. Wow, berarti sudah 65 tahun. Wow. Berarti kalau kita kemarin 17 Agustus. Kalau di Indonesia sudah 77 tahun. Ya, nah, berarti awal merdeka Indonesia ya. Baru kemudian disusul sama Malaysia 65 tahun. Dan kalau Malaysia tuh tanggalnya 31 Agustus ya. Berarti sama-sama di bulan Agustus. Cuma beda tahunnya. Padahal sama-sama ya kan? Iya, betul. Wow, luar biasa. Memang betul-betul serempun ya kan? Iya. Nah, oke teman-teman semuanya, di video kali ini sebelum kita putarkan cuplikannya, bagi korang yang baru datang ke channel ini, jangan lupa korang paramkan dulu subscribe. Tolong jangan pelit-pelit ya untuk subscribe, karena subscribe itu percuma aja. Oke, yuk langsung aja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Play. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam, Pak. Saat ini saya sedang berada di jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Siap, Pak, siap. Menuju ke Gedung Bandaraya dan... Gedung Bandaraya? Katanya ada... Ada apa, Pak? Mereka. Orang ramai di sana. Di sini banyak sekali sudah mulai persiapan hari kemerdekaan Malaysia. Wow. Tanggal 31 Agustus. Siap, Pak. Oh, akhir bulan ya? 2022. Oke, Pak. Nah, ini bendera Malaysia. Bendera Malaysia tuh. Wow. Di dorang juri. Jalan Raya Laut Kuala Lumpur. Nah, jadi sepertinya ini ya ada seperti karnaval gitu ya. Oh, karnaval kayak di sini. Ada karnaval kayak di Indonesia juga. Iya. Wih. Sepertinya juga agak besar-besaran. Oh. Karena dulu tidak sampai ada. Ya. Kalau ada karnaval tidak sampai ada tempat duduk seperti ini. Ya, benar. Kemarin kan masih pandemi, ya kan? Jadi kalau susah ya. Kalau ini kan pasti agak besar dibuat acaranya. Nah, ini pun orang udah berdatangan juga, tengok kan? Tuh, ada apa nih? Delman ya? Apa sih itu? Ini, becak atau delman? Hari kemerdekaan Malaysia, tanggal 31 Agustus nanti. Oh, ini ya? Sekarang masih tanggal 20, jadi masih ada waktu 10 hari lagi. Oh, wow. Sepertinya nanti akan meriah ini. Wow, iyalah setelah 2 tahun pandemi. Padahal kan 10 hari sebelum kemerdekaan udah ada dipersiapkan ya? Iya, kantor pejabat Dewan Bandaraya, Kuala Lumpur. Ih, motornya gede. Sepeda motor besar tuh ya. Sudah mulai banyak dipasang umbul-umbul dan bendera Malaysia. Bendera Malaysia. Jalur Gemilang. Ya, Jalur Gemilang. Ini juga di sini ada tribun. Oh, tuh, ada tribun depan duduknya. Lebih bagus ya. Sepertinya nanti di sini akan para pejabat mungkin. Iya, bisa kayak gitu. Ya. Kalau dulu kan tak ada kan? Iya. Jadi orangnya susah gitu kan, harus jaga jarak dulu kan. Biasanya apa tuh biasanya peringatan hari kemerdekaan Malaysia itu kalau di Kuala Lumpur dipusatkan di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Oh, di sana. Oh, di sana. Wow. Udah ada tenda-tenda tuh. Udah ada tenda-tendanya. Berarti ini pusat kotanya kan? Itu di depan sana itu Dataran Merdeka. Oh, Dataran Merdeka. Di pusat kota ini kan? Iya. Nah, tendanya. Banyak tenda ya. Minggu yang lalu ada seperti pasar dadakan gitu ya. Pasar dadakan. Bazar. Oh, ada bazar. Ada bazar. Atau mungkin karena sudah siang sepertinya. Iya, kesiangan. Kesiangan. Waduh, abang ini kesiangan bangunnya nih. Banyak lah tribun kursinya. Oh iya. Tuh, dari pasang semua ya. Ini ada tendanya juga. Ada kipasannya nih. Ini ramai sekali nih. Kita kesiangan. Oh, ada kesiangan abangnya. Depan sana itulah Dataran Merdeka. Oh, mungkin ini nanti jalurnya ditutup juga ya jalannya. Iya, ini mobil apa tadi? Ya, inilah Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Oh, ini. Waduh, ini harus lihat dulu nih, Adik. Perpustakaan kanak-kanak, Perpustakaan Kuala Lumpur, Masjid India. Masjid India. Ibu Negara, Taman Tasik Perdana, Aceh.
mana ada Aceh. Ke rumah janda, ke rumah mantan. Nah, itu udah banyak dia persiapkan kursi-kursinya ya. Waduh, luar biasa nih. Lanjut. 10 hari lagi akan menjadi pusat. 10 hari lagi. Keramaian. Peringatan Hari Kemerdekaan Malaysia. Ya, benar. Siap, Bang. Ini aja udah ditutup. Nah, kan? Wow. Tuh air mancur ya? Air tuh. Cantik. Kayak kayak dinding. Jadi ya, tahun ini Malaysia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke 65. Malaysia merdeka tanggal 31 Agustus. Ya, benar, Bang. Tahun 1957. 57. Ya. Kalau kita 45 kan? Ada lagunya itu. Ya. Tanggal 31 bulan 8 57. Nah, selanjutnya takut salah saya. Enggak bisa, Bang, nih, guys. Inilah daftaran merdeka di Kuala Lumpur. Pusat peringatan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Wih, tamannya pun cantik. Tahun ini yang ke 65. Setelah 65 pandemi tahun. Ya. Nih, bersih sangat ya. Enggak ada sampah ya itu sungainya. Sungai. Iya kan? Sungainya enggak ada sampah loh. Rupanya ada jembatan baru di sini. Baru tahu kalau di sini ada jembatan. Widih. Ada juga jalan ya di sini. Kuala Lumpur semakin berbenah, semakin cantik. Di hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Wow, kita tengok sungai pun tak ada sampah tuh, Mas. Seronok kita tengok. Ini sungai di kotanya kan? Yang ada di Kuala Lumpur dan sekitarnya jangan lupa datang ke Dataran Merdeka. Lalu ke Jalan Raja Laut ya. Raja Laut ya, siap. Oh, ini ada bangunan ini, apa nih? Kayak masjid ya. Sudah mulai banyak panggung-panggung. Ada panggung juga. Kemudian ada kanopi. Ada kanopi. Dan yang di atas sana itu adalah bendera, raksasa Malaysia. Wow. Wow, di sana nanti upacaranya kan? Iya. Wih, ya, ini nih. Negara. Wih, cantik ya. Itu panggung-panggungnya itu tribun. Kayak tribunnya warnanya kayak warna bendera kan? Kayak warna bendera Malaysia. Kayak bendera Malaysia ya, ada merah, ada biru, ada kuning kan? Peninggalan Inggris ya. Oh, gedung peninggalan Inggris. Kayak jam dinding. Jam kayak di London ya. Masih tetap dipelihara. Dan di Dataran Merdeka gedung ini sangat ikonik. Masih dirawat ya. Lampunya sangat bagus. Ya, warna-warni. Dan duluan ada gedung ini loh daripada gedung Menara Berkembar. Iya. Orang panggungnya lagi dibuat santai-santai. Oh, ada orang bersantai di lapangan nih. Sekarang kayak kita di lapangan Pelabuhan Padang kan? Iya. Gak bisa untuk bermain-main. Ya, betul. Di sana ada banyak museum ya. Ada museum. Gitu guys. Kuala Lumpur. Di bawah lapangan ini adalah parkir. Parkir di bawah tanah. Waduh. Di bawah ini ada toilet. Bisa masuk dari sini. Ada toilet. Enaknya ke bawah, guys. Kayak di Mesir lah ya. Ya, betul. Dan macam-macam. Foto sungai keren. Warnanya biru ya. Sungai ini yang asap, gitu. Nyala lampunya kan? Kalau waktu malam kan? Lumpur jangan dilewatkan. Lewat sini. Jangan dilewatkan lewat sini. Di sebelahnya Dataran Merdeka. Wow. Sungainya enggak ada sampah satu pun. Kalau kita buang satu aja ke mana? Ditumpuk kita. Nah, itu ada Masjid Jami. Itu ada stasiun LRT Masjid Jami. Dan di sebelah sana adalah Dataran Merdeka. Waduh, guys, sudah habis. Jadi ini banget ya, maksudnya keren banget ya persiapan
menyebut hari kemerdekaannya. Ya, bahkan 10 hari loh. 10 hari sebelum menjelang hari kemerdekaannya sudah dipersiapkan. Ya, begitu niatnya ya, masyarakat Malaysia. Sangat semangat gitu ya. Sangat semangat untuk menyambut hari kemerdekaan. Orang kita jadah 2 tahun kan pandemi kan. Jadi ya, kan kemarin kan jadi tempat kita. Ada karnaval, lepas jadi tinggal kan. Semuanya ada setelah, beda kayak tahun dulu kan. Iya, setelah 2 tahun enggak lihat apa-apa, kini bisa tengok lagi. Ya, benar. Kita doakan juga semoga nggak perlu vaksin lagi pergi ke Malaysia, biar kami ke sana ya. Biar kayak dulu lagi, harga tiketnya 500 ribu aja. Kalau sekarang harga tiketnya, harganya udah macam beli apa, macam beli ginjal. Nah, oke teman-teman semuanya, itu saja video hari ini, semoga bermanfaat dan semoga menghibur teman-teman semua yang selalu setia sama channel Fatir YouTuber ini, dan doakan kami semoga besok langsung 1 juta subscribe. Amin. Nah, jadi selamat menyambut hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65 tahun. Oke teman-teman semuanya, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat, dan satu pesan saya buat korang anak muda, habiskan cita gagal kalian selagi kalian masih muda. Saya Fatir, bye.